memasuki Desember, beberapa rumah produksi telah menyiapkan film andalan mereka. Kali ini genre lebih beragam dari bulan-bulan sebelumnya. Jika kamu terbiasa menikmati horor dan romance, maka Desember ini ada film-film fantasi juga. Ada juga film yang diadaptasi dari novel turut meramaikan bioskop pada akhir tahun ini. Agar momen-momen akhir tahun tak terlewatkan begitu saja, ada baiknya Anda memulai menyusun rencana untuk menikmati liburan bersama keluarga, kolega, pacar, atau mantan. Karena telah memasuki musim hujan, nonton film di bioskop mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu liburan Anda. Berikut beberapa film yang akan tayang di bulan Desember. Knife Out. Film berlatar misteri pembunuhan ini adalah salah satu film paling ditunggu tahun ini. Klip pertama film ini telah ditunjukkan awal tahun ini di CinemaCon di Las Vegas dan ternyata mendapatkan sambutan yang sangat bagus. Knife Out telah memulai proses produksi pada Oktober 2018. Produksi kemudian dirampungkan pada akhir Desember 2018. Selain mengarahkan, Johnson juga menulis naskah film ini dan banyak yang dipercaya bahwa film ini tidak akan menjadi sebuah genre film yang biasa saja karena Johnson suka menyelipkan hal-hal yang tidak terduga. Oz dan Johnson sebelumnya menggarap film bersama-sama yang mungkin menjadi film Star Wars paling kontroversi dalam sejarah panjang franchise tersebut. Film ini akan menceritakan tentang kasus misteri pembunuhan berantai di mana sepasang detektif mencoba memecahkan kasus ini. Craig dan Stanfield akan memerankan sepasang detektif polisi, sedangkan Evans dirumorkan akan berperan sebagai sosok pembunuh berantai dalam film ini. Jumanji: The Next Level. Siapa yang masih ingat dengan film Jumanji? Game ular tangga yang dapat mendatangkan berbagai jenis binatang ini akan kedatangan sequel keduanya, yaitu Jumanji The Next Level. Sama seperti film pertamanya, para pemain harus menyelesaikan permainan yang berbahaya, namun kali ini akan lebih ekstrim. Pada sequel kedua ini masih dibintangi oleh Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, dan Kevin Hart. Film ini akan menceritakan tentang sekelompok orang yang harus bermain Jumanji untuk menyelamatkan teman mereka. Namun permainan telah berubah. Para pemain kini harus lebih berani melintasi rintangan ekstrim dan kembali dengan selamat dari permainan paling berbahaya di dunia. Film ini mulai tayang pada 4 Desember mendatang. Eknoid, Love and Time Portal. Untuk film tanah air, pada awal Desember akan disuguhkan film adaptasi dari webtoon. Penggemar webtoon pasti sudah tidak asing lagi dengan komik Eknoid karya Archie the Red Cat. Eknoid bercerita tentang Egi, makhluk Eknoid yang berasal dari luar bumi. Tugasnya untuk menemani manusia yang kesepian. Ran yang sedang sedih kaget saat Egi muncul di kamarnya. Egi keluar dari sebuah mesin yang mirip cangkang telur. Tingkahnya ajaib hingga Ran harus ekstra sabar menjaga dan merawat Egi. Perlahan tapi pasti Egi dan Ran menjadi dekat, bahkan muncul benih-benih cinta di antara mereka. Film ini akan tayang pada 5 Desember mendatang. Jeritan Malam. Yang suka dengan film horor, tenang saja, pada bulan Desember, sebuah film horor berjudul Jeritan Malam akan menemani kalian dalam menyambut libur panjang. Jeritan Malam merupakan film horor yang diangkat dari kisah nyata fenomenal kaskus karya Metamorphosis. Film ini bercerita tentang Reza yang mendapat pekerjaan di Jawa Timur. Dia harus mendiami sebuah rumah angker bersama beberapa temannya. Mereka sering diganggu oleh sesuatu dan hal yang paling mengerikan adalah jeritan malam. Tak percaya akan hal tersebut, Reza mencoba untuk membuktikan kepada para sahabatnya bahwa hal-hal yang berbau gaib itu tidak ada. Tapi sayang, Reza akhirnya melakukan sebuah ritual yang seharusnya tidak Reza lakukan. Tanpa Reza sadari, ternyata itu menjadi kesalahan terbesarnya. Reza melakukan sebuah perjanjian yang tanpa Reza sadari, ia harus menyerahkan 3 tumbal. Siapakah yang akan ditumbalkan oleh Reza? Atau Reza memiliki jalan keluar lainnya? Penasaran, langsung saja cek saja tanggal 20 Desember 2019 mendatang.
Black Christmas. Selain film horor lokal, bulan Desember kali ini juga menghadirkan film horor luar negeri yang berjudul Black Christmas. Film Black Christmas berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang diteror oleh orang asing selama liburan Natal mereka. Mereka mencoba mencari tahu siapa dalangnya. Ketika menemukan petunjuk, mereka menyadari bahwa si pembunuh adalah bagian dari konspirasi jahat yang ada di universitas mereka. Film Black Christmas tersebut dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 13 Desember mendatang. Imperfect, karir, cinta, dan timbangan. Sama seperti film Rembulan Tenggelam di Wajahmu, film Imperfect juga diangkat dari buku. Hanya saja kali ini bukan novel, melainkan buku non-fiksi karya Meira Anastasia. Filmnya sendiri bercerita tentang Meira yang harus menghadapi tantangan di dunia kerja dan lingkungannya. Penampilannya yang jauh dari standar orang-orang di sana membuat Meira kerap jadi bahan ledekan. Bahkan mereka lebih melihat penampilannya yang hitam dan gendut dibanding kecerdasannya. Untungnya, selalu ada seorang yang menganggap Meira sempurna dengan segala kekurangannya. Film ini akan tayang pada 19 Desember mendatang. Star Wars: The Rise of Skywalker. Star Wars merupakan salah satu film lintas generasi yang hingga kini masih diproduksi. Dan untuk episode terakhir dari saga terpanjang selama 40 tahun segera hadir. Kini kita tinggal menunggu waktu saja hingga siap ditayangkan Star Wars The Rise of Skywalker, yang tayang lebih dulu di Indonesia pada 18 Desember mendatang. Film ini akan mengambil setting 1 tahun setelah peristiwa The Last Jedi, perlawanan yang masih hidup dalam menghadapi Order pertama, sekali lagi di bab terakhir saga Skywalker. Menceritakan anggota resisten yang masih tersisa harus menghadapi First Order. Sekali lagi untuk membahas dendam atas masa lalu dan pengkhianatan di dalam diri mereka. Di saat yang sama, konflik kuno antara Jedi dan Sith mencapai klimaks. Semua ini membuat kisah Skywalker akan berakhir. Film ini menjanjikan akhir yang dramatis pada pertempuran di atas kapal di lautan dengan ombak yang memecah, cerita yang menyentuh, hingga pertarungan lightsaber yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar Star Wars. Film ini akan tayang pada 18 Desember mendatang. Spice in Disguise. Film ini adalah sebuah film komedi mata-mata animasi komputer Amerika Serikat yang diproduksi oleh Blue Sky Studio dan didistribusikan oleh Fox Century. Berdasarkan pada film pendek animasi tahun 2019 karya Lucas Martel Pigeon, Impossible. Film ini disutradarai oleh Nick Bruno dan Troy Quinn dalam debut penyutradaraan mereka dan menampilkan pengisi suara Will Smith dan Tom Holland. Dengan setting di dalam dunia spionase internasional, Smith akan mengisi suara Lance Sterling, mata-mata paling keren di dunia. Keren, menawan, dan sangat terampil. Menyelamatkan dunia adalah pekerjaannya. Dan tidak ada yang melakukannya dengan lebih baik dari dirinya. Hampir kebalikan dari Lance adalah Walter. Disuarakan oleh Holland, Walter adalah seorang yang hebat tetapi mungkin bukan seorang mudah bergaul. Namun kekurangan dalam kehidupan sosialnya tersebut ditebusnya dengan kecerdasan dan berbagai penemuannya. Walter adalah sosok jenius yang menciptakan gadget Lance dalam misinya. Namun sebuah kejadian tidak terduga mengharuskan mereka bergantung satu sama lain. Dan mereka harus bersatu untuk menyelamatkan dunia. Film ini dijadwalkan rilis pada 25 Desember mendatang. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian masih punya rekomendasi film yang lain, silakan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like, komen, ataupun subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.